Kondisi saya pribadi sudah siap untuk persiapan Championship Series. Juga tim saya rasa sudah siap juga. Kondisi tim juga baik. Teman-teman secara fisik, mental juga siap untuk melawan Madura nanti. Ya, semoga hasilnya kita dapat hasil yang maksimal. Saya lihat pelatih udah mempersiapkan dari latihan minggu kemarin ya sampai latihan hari ini dan juga mungkin latihan selanjutnya sampai dengan hari H untuk melawan Madura United. Ya, kita sebagai pemain konsentrasi penuh, fokus apa yang diarahkan pelatih. Ya, tentunya saya pribadi dan juga tim ingin memberikan yang terbaik dan juga ingin juara lah tahun ini untuk penonton dan juga masyarakat Samarinda. Ya, mungkin kita harus fokus lah, minimal jangan kebobolan dulu lah di laga away. Ya, kalau bisa kita curi poin di sana dan setelah itu kita mempersiapkan laga home di Batakan. Ya, kita harus optimal, maksimal di sana untuk melaju ke babak final nanti.